Dengan adanya BINUS Graduate Attribute, itu dibekali tidak hanya akademik, ya akademik tentu dengan global standar tadi, ya yang tercermin dalam kurikulum, cara delivery. Nah, karena sekarang AI ya banyak yang berkaitan dengan AI, maka di kurikulumnya itu sudah untuk seluruh mahasiswa harus mengambil mata kuliah AI ini. Kampus yang terbaik, yang terakreditasi ya, yang bekerja sama dengan lapangan pekerjaan di luar yang menjanjikan gitu ya. Saya lihat BINUS sudah terakreditasi. Kalau saya lihat presentasi tadi luar biasa, dan saya percaya siapa sih yang nggak tahu BINUS di Indonesia. Harapan kami sebagai orang tua adalah agar anak kami dapat meniti karir yang lebih baik dan menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Untuk memilih tempat perkuliahan tuh saya fokus di reputasi dari universitas, terus program studinya, terus apa aja sih yang dijaminin dari universitas tersebut. Yuk mulai karir lebih awal di BINUS University.